Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bergema tu Jane. Jane tak? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bersedia untuk Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Kurikulum Hal Ehwal Murid Kurikulum dan Program Pendidikan Khas Integrasi SMK Kuala Purau tahun 2021. Okey, majlis akan bermula sebentar saja lagi. Okey.
Hadirin. Hadirin dan warga maya yang dihormati sekalian. Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Kurikulum dan Hal Ehwal Murid for Kurikulum dan Program Pendidikan Kelas Integrasi SMK Kuala Kurau tahun 2021 akan bermula sebentar lagi. Hadirin sekalian, majlis mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Tuan Haji Mazalani bin Abdul Muhaini, pegawai SIP Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Kerian, merangkap Student License Officer SMK Kuala Kurau, diiringi masuk sebentar tadi bersama-sama dengan yang berusaha Puan Yani binti Kimi, Pengetua SMK Kuala Kurau, Barisan Pentadbir dan AJK-PIBG. Untuk memulakan majlis, mohon hadirin yang berada di venue langsung dari Pusat Sumber Zat Bahasa Kurau untuk berdiri bagi kita sama-sama menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Perak dan lagu Sekolah. Dipersilakan. Thank you.
kasih hadirin, dipersilakan duduk. Terima kasih atas nyanyian di bawah lagu Negaraku, lagu Negeri Perak dan lagu Sekolah. Baik. Ibarat bintang, si bunga kekwa, susun bersama, tiara didulang. Selamat datang semua warga, majlis sempena, anugerah cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Marzalani bin Abdul Muhaini, pegawai SIP Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Krian, merangkap Student License Officer bagi SNK Kuala Kurau. Yang berusaha Puan Yani binti Kimi, Pengetua SMK Kuala Kurau. Cik Aida binti Mat Azimi, Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Mat Zainun bin Harun, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Puan Lai Hock, Penolong Kanan Pol Curriculum. Puan Norizan binti Kahsan, Penolong Kanan Pendidikan Khas Integrasi. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Tamizi bin Haji Yahya, Yang di-Pertua PIBG SMK Kuala Kurau. Guru-guru kanan, guru-guru dan staf sokongan, ahli-ahli jawatankuasa PIBG, para ibu bapa dan penjaga, para pelajar, hadirin hadirat sekalian sama ada yang terlibat secara langsung dari Pusat Sumber Zat Bahasa Kurau mahupun di venue atau kediaman masing-masing. Hadirin dan warga maya yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Johari untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغاية من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات. يا الله يا كريم يا ودود, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Kurikulum HEM Co-Curriculum dan PPKI SMK Kuala Kurau pada tarikh 13 November 2021. Ya Allah, ya fa'al lima yurid, kami mohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaanmu dan hidayahmu. Tak juga lupa kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini. Di tak ini juga kami merafakkan tangan penghambaan, mengharapkan keredaanmu menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tak lupa juga kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan menambah bakti mereka di bumi yang di sekolah yang bertuah ini. Di saat ini juga kami merafakkan tangan penghambaan, mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan melanjutkan kecemerlangan yang telah kami capai sebelum ini dan seterusnya menganggarkan kami kecemerlangan demi kecemerlangan lebih bermakna dalam pelbagai bidang dalam masa-masa yang akan datang. Ya Allah, ya Ghaniyu, ya Hamid, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dengan kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan
potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur bersifat mahmudah. Malah kami mohon darimu, Ya Allah, dengan penuh ketaakulan agar majlis anugerah ini menjadi sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain untuk sama-sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan dan mengharumkan nama sekolah ini. Allahumma asil lana dinana allazi wa ismatu amrina wa asil lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asil lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'al hayatan ziyadat lana min kullil khair wa ja'al mauta rahatan min kullis syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamina bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna mujibat wan nadamah innaka samii'un du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Lebat kemiri pohonnya rendah, tahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menada, mohon berkat Yang Maha Esa. Demikian tadi bacaan doa oleh Ustaz Muhammad Johari bin Mat Yusof. Majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Hadirin warga maya yang dihormati sekalian, bagi pihak seluruh warga SMK Kuala Kurau, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih atas kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan, terutama kepada Yang Berusaha Tuan Haji Mazalani bin Abdul Muhaini, pegawai SIP Plus Pejabat Pendidikan Daerah Kerian, atas kesediaan Tuan melapangkan masa dan majlis dalam majlis dan seterusnya merasmikan Hari Anugerah Kecemerlangan pada kali ini. Semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan secara maya akan dapat memeriahkan lagi majlis pada pagi ini, meskipun dalam norma baharu yang penuh dengan SOP yang ketat. Untuk makluman hadirin, majlis hari ini turut boleh ditonton secara live stream di YouTube dan menerusi aplikasi Google Meet. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Yani binti Kini, Pengetua SMK Kuala Kurau, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi majlis, Yang Berusaha Tuan Haji Mazalani bin Abdul Muhaini, pegawai SIP Plus Negeri Kerian, merangkap SLO SMK Kuala Kurau, yang dihormati YDP PIBG Sekurau Tuan Haji Muhammad Tarmizi bin Yahya, and YDP PIBG Encik Jaya Santi Nansen anak lelaki Sabah Pati, warisan penolong kanan dan guru kanan, AJK PIBG, guru-guru dan AKP, AJK pelaksana Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Kurikulum HEM, KOKO dan PPKI bagi tahun 2021, ibu bapa dan murid-murid yang melihat secara Google Meet di rumah. Para hadirin yang hadirin sekalian, saya ingin melafazkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam pusat sumber zakbah yang indah ini dan di luar melalui Google Meet.
Kita sedar kita masih berada dalam norma baru, fasa keempat, dan tetap mematuhi SOP bagi melaksanakan satu lagi agenda pendidikan yang diatur oleh pihak sekolah untuk menghargai guru-guru dan murid-murid dalam bidang kurikulum, hal ehwal murid, kurikulum dan PPKI. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Haji Mazalani atas kesudiannya pada hari ini hadir untuk merasmikan majlis pada pagi ini. Walaupun saya sedar pagi ini sepatutnya Tuan Haji meluangkan masa bersama keluarga tersayang. Sekalung penghargaan juga kepada YDP, NYDP dan juga AGKPID yang turut bersama-sama menjayakan program pada pagi ini. Ini bersesuaian dengan teks sekolah ini, sederap bersama sekurau ternama, proud to be sekurau. Terima kasih dan tanya kepada barisan pentadbir serta warga guru dan AKP yang telah berjaya merancang dan mengelola majlis ini dalam bentuk norma baru. Kerana untuk makluman tuan-tuan, ya, sejak 2 minggu lalu kami telah menyerahkan penghargaan dan juga hadiah sebenarnya kepada guru-guru dan murid-murid bagi memastikan mematuhi norma baru. Kita tidak dapat mengadakan ya majlis ini secara beramai-ramai. Seperti tuan-tuan faham, dalam keadaan pandemik, penjarakan sosial amat penting. Untuk makluman tuan-tuan, anugerah dan juga penghargaan yang telah diberi kepada guru-guru dan murid-murid telah dibuat secara pandu lalu ataupun drive-thru di dalam kawasan sekolah. Syabas dan tahniah kepada guru-guru dan murid-murid yang berjaya menerima hadiah dan penghargaan sekolah pada tahun ini. Serta terima kasih juga kepada setiap ibu bapa yang setiasa cakna membantu sekolah bagi memastikan kemenjadian anak-anak mereka. Para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini, saya ingin membuat pelaporan tentang perkembangan semasa sekolah melihat kepada unit kurikulum, HEM, kurikulum, kurikulum, dan kita merujuk kepada kerja-kerja khusus dan juga PBD atau persebaran ambil darjah. Okey, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum yang sekarang ni kita telah mengadakan aktiviti SEGA bagi menilai sejauh mana sihatnya murid-murid tingkatan 5. Okey, seterusnya adalah pentaksiran psikometrik, ini lebih kepada unit bimbingan kaunseling. Okey, untuk maklumat tuan-tuan, tidak ada lagi ya ujian pencapaian sekolah rendah UPSR pada tahun 2021. Seterusnya peperiksaan PT3 ditangguhkan dan digantikan dengan pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu merujuk pada PBD dan juga PAJSK dan pentaksiran psikometri. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah gambaran pencapaian sekolah bermula tahun 2016 hingga 2020. Untuk makluman tuan-tuan, saya nak maklumkan bahawa pada tahun lepas terdapat peningkatan dalam kualiti keseluruhan pencapaian mata pelajaran, kerana kalau kita bandingkan pada tahun 2019, kita telah meningkat daripada 5.56 kepada 5.55. Dan seterusnya kita menghadapi kejatuhan dalam layak sijil. Ini disebabkan tuan-tuan dalam keadaan pandemik yang sebenarnya itu juga memberi kesan yang cukup besar sebenarnya kehadiran murid ke sekolah. Sebab itu tuan-tuan, pada tahun 2021 ini kami cukup cakna dengan keadaan ketidakhadiran murid-murid ke sekolah. Sebab ini akan mempengaruhi khasnya bukan sahaja segi kualiti pencapaian murid-murid dalam pelajaran, tetapi juga kita bimbang ada murid-murid yang gagal dalam subjek sejarah dan bahasa Melayu. Sebab itu terdapati kejatuhan berlaku pada tahun 2020, sebab pada tahun inilah bermulanya pandemi.
ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan setakat ini ya kita belum lagi mendapat Sri A pada tahun 2020 dan kami sedang berusaha ke arah itu. InsyaAllah. Inilah target tuan-tuan pada tahun 2021. Kita berharap daripada 5.55 tadi kita dapat tingkatkan kepada 5.47. Okey, seterusnya kita mohon kepada Allah supaya peningkatan dalam layak sijil 92.86 ya, kita sangat mengharapkan. Sebab itu tuan-tuan, apa saya sangat mengharapkan bantuan daripada pihak PIBG bagi memastikan ya kehadiran murid-murid tingkatan 5 tahun ini dalam peratus yang tinggi. Kebimbangan kami sekarang ini, kami memang merancang akan mengadakan ziarah cakna bagi memastikan murid-murid yang ponteng ataupun murid-murid dengan alasan COVID ya tidak hadir ke sekolah. Ya, sebab saya memang kami telah melihat ya pihak UBK khasnya telah menelpon. Cikgu Zainul juga telah menelpon kepada murid-murid yang tidak hadir. Ada anak murid itu dengan alasan tak menghadir kerana takut kepada COVID. Ya tuan-tuan dapat. Sebab itulah saya kata-kata ingin katakan kat sini, saya mohon jasa baik ibu bapa yang menonton di rumah dari Google Meet dan juga AJK PIBG membantu pihak sekolah supaya akhirnya kita akan dapat kecemerlangan yang kita idam-idamkan. InsyaAllah. Okey, ini adalah program intervensi yang kita jalankan pada menengah rendah. Tuan-tuan dan perempuan, untuk makluman, ya, setakat ni ya, kebanyakan sajak-sajak telah habis. Dan kita juga merancang bagi memastikan dalam tempoh ini aktiviti-aktiviti intervensi untuk peningkatan dalam PBD ya, untuk maklumat tuan-tuan ya, mungkin telah dengar KPM Perkasaku. Di mana ini ya ada intervensi-intervensi yang mengenai catch up dan juga bringing program yang telah diadakan bagi memastikan ya PBD dapat ditingkatkan daripada TP1, TP2 kepada TP3 dan terusnya daripada TP5 ke TP6. Ini adalah program-program bagi menengah sekolah, menengah rendah ya tuan-tuan dan puan-puan ya, hingga bulan Februari. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini juga yang kami jalankan bagi program intervensi menengah atas. Kalau tuan lihat ya, banyak memang banyak intervensi-intervensi yang telah dirancang dan telah dilaksanakan. Contohnya semalam tuan-tuan kami panggil ya seorang penceramah daripada daripada Kedah ya, untuk mengadakan teknik menjawab matematik tambahan tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah seriusnya sekolah ini untuk meningkatkan kecemerlangan ya dan semua subjek. Dan akan datang ini ya, kita akan mengadakan juga teknik menjawab bagi subjek-subjek yang lain. Sebab tu saya sangat-sangat memberi perhargaan tinggi kepada PIBG kerana sangat membantu pihak sekolah dalam melaksanakan program-program untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar-pelajar SPM tahun 2021. Terima kasih pihak PIBG. Ini antaranya saya ada 16 ya tuan-tuan untuk dilaksanakan kepada anak-anak didik kita tingkatan 5 tuan-tuan dan juga tingkatan 4. Ya, maksudnya kami memang serius. Kami memang serius untuk meningkatkan pencapaian murid-murid kami khasnya pada tahun 2021 yang penuh cabaran kerana mereka telah lama berada di rumah semenjak tingkatan 4 hinggalah tingkatan 5 baru ini ya hadir ke sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mohonlah ibu bapa yang di rumah yang melihat secara Google Meet dapat membantu khasnya memastikan anak-anak mereka yang berada di tingkatan 5 dapat hadir ke sekolah. Memujuk mereka supaya hadir ke sekolah bagi memastikan guru-guru kami yang cukup hebat ini dapat menggunakan kemahiran yang ada bagi memastikan murid-murid yang hadir tersebut mencapai kejayaan yang diingini. Okey, ini yang bukan guru ya tuan-tuan, sorry yang bukan akademik. Kalau tuan-tuan lihat ya, kita ada baru semalam ya saya mendapat maklumat daripada PK1 kita. Ya, pelajar ni pelajar adalah dalam program Road to A, pelajar cemerlang tingkatan 4
tetapi menghadapi masalah ibu ayahnya sakit. Jadi semalam saya telah menghubungi ya, satu skuad jom bantu. Alhamdulillah ya, kami telah mendapat ya dari sisi sokongan dan bantuan ya untuk dihantar pada hari ini, iaitu kursi roda, makanan sedikitlah sejumlah sumbangan wang dan juga dapat katil untuk membantu ayah kepada murid ini ya, yang kita dapati sakit ya, iaitu jangkitan kuman di paru-paru. Dan saya dapat maklumat juga ayahnya terpaksa dipapah. Sebab itu kami pihak sekolah sangat cana perkara ini. Dan kami juga pentadbir telah mengumpulkan dana, sedikit dana untuk membantu keluarga ini, tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah ya saya katakan betapa kami pihak sekolah sangat-sangat prihatin kepada murid-murid. Sekiranya kami mendapat tahu ada yang sakit ibu bapa, sebab ia akan mempengaruhi. Sebab apa yang saya tahu, pelajar ini baru dia menelpon tak boleh nak dipampers ayah ini. Ya, tuan-tuan, betapa ya, betapa sedih, sedangkan ini pelajar cemerlang. Jadi kita sebagai warga sekolah yang tahu keadaan ini, yang sangat prihatin, dan kita nak pelajar ini cemerlang supaya dalam fikirannya tidak ada masalah untuk belajar bersungguh-sungguh, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini pula saya ini sebarkan maklumat ke dalam unit HEM. Okey, tuan-tuan dan puan, ini adalah keseluruhan jumlah pelajar kita dari peringkat 1 hingga peringkat 5. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, saya tak payah bacakan ya. Okey, kalau kita lihat ini operasi institut pendidikan ya tuan-tuan. Kita sekarang berada dalam fasa yang keempat. Ya, untuk maklumat tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat ya, pada fasa yang ketiga dulu ya, dalam pelan pemulihan negara, kita dapati mulanya ya pada 14/10 hari ya, kita lihat PPKI telah pun ya mula ya menjejakkan pelajar-pelajar yang menjejakkan ke sekolah ya, bukan secara penggiliran ya. Kemudian pada fasa seterusnya 3-5 bermula 1 hingga 2. Waktu itu tuan-tuan ya, kita dapati kita 2 hari je buat penggiliran. Kemudian berubah masuk ke fasa keempat ya tuan-tuan dan puan-puan, di mana saya ingin maklumkan di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, pada 8 November yang lalu ya, kita telah menerima semua pelajar tingkat 5. Dan itulah bermulanya segar. Kami memang telah merancang projek-projek yang tadi tuan-tuan lihat. Kami memang go through terus kepada. Dan tuan-tuan lihat pada hari ini, ya pagi ini, guru-guru mengadakan kelas-kelas tambahan untuk murid-murid. Yang itu kata tuan-tuan, guru sini sekut hebat, guru cukup membantu. Kami cuma kami mohon supaya kehadiran murid-murid ke sekolah ini pada tahap yang maksimum. Sesungguhnya tuan-tuan, pada 22 November ini, ya, tingkatan 3 dan tingkatan 4 akan hadir tetapi secara penggiliran 50%. Ya, setakat ini dalam surat siaran. Sebenarnya pada 29 hari 11, ya, tuan-tuan dan puan-puan diikuti juga dengan tingkatan 1.